semuanya. So hari ini aku ada appointment gigi. So aku akan bikin tooth extraction. So karena aku kan menggunakan braces, so I need to extract four tooth. So aku kena harus mencabut 4 gigi aku. So aku udah sampai ke klinik gigi yang aku mau tuju. So nanti aku akan share ya guys gimana rasanya udah cabut gigi. So ya, sekarang aku buat halo semuanya. Halo, maaf ya. Soalnya kemarin tuh selepas aku cabut gigi, aku ingin mau ngomong sih, mau ceritain gimana rasanya selepas dicabut gigi. So, tapi aku gak bisa ngomong sebab aku rasa nyeri di bagian pipi aku, serasa kembang kayak gitu. So, memang gak bisa ngomong, gak bisa bercerita. Tapi hari ini sih aku rasa udah nyaman, sudah gak rasa nyeri-nyeri, so aku bisa ngomong. So, nah, semalam itu aku cabut gigi. Aku cabut gigi untuk 2 gigi dahulu di sebelah sini. Sebab aku gak bisa cabut 4 kali untuk sekaligus. Karena cabut gigi ini gak enak. So, takut dia bikin demam kayak gitu. So, aku yang gak tahan, badan aku yang gak tahan. So, aku kena make another appointment lagi. Mau cabut gigi after 4 days. So aku akan cabut gigi bagian sebelah sini pula. Then aku semalamnya tuh mula-mula sih perasaan aku agak takut sekali karena aku last aku cabut gigi masa aku primary school. So udah gede sekarang, udah besar. Sekarang umur aku 28 tahun. So rasa perasaannya tuh kayak takut banget. Dan karena aku paling takut banget sama dentist, sesuatu dentist bikin aku rasa nggak enak sebab rasa bunyi yang minum-minum gitu, yang zzz, itu yang bikin nggak enak pada gigi dan rasanya ayo mengilukan sekali dan menyakitkan. So rasanya sih guys, mula-mula sih dia buat untuk kasih bius kayak gitu di gusi aku sih. Rasanya dia bagi bius itu enggak lah rasa sakit sih guys, dia rasa macam semut gigit. So dia bila dia udah dia suntik di sini di bagian gusi kayak gitu dekat gigi yang mau dicabut tuh, so dia rasanya agak macam digigit semut kayak gitu. Dan kamu akan rasa numb di bagian gusi dengan depan pipi, kamu akan rasa numb, masa rasa kayak kembang kayak gitu, tapi sebenarnya enggak kembang. So then baru selepas itu dentist akan cek gigi kalau ada masih rasa numb, then dia akan bilang kalau rasa sakit enggak. So enggak terasa apa-apa baru dia cabut gigi. So bila dia cabut gigi atas dengan bawah, so aku enggak terasa sih. So kemudian baru aku akan scaling, then scaling dia akan cuci gigi, kasih bersih gigi, buang karang gigi, dan kemudian baru mungkin seminggu selepas itu baru aku akan pasang behel ataupun braces. So nanti aku akan share dengan kalian ya guys gimana perasaan selepas menggunakan behel. So mungkin ya agak menyakitkan ya untuk memasang braces ini. Yalah, kalau mau pengen giginya rapi dan rasa berkeyakinan, so gak apa-apa sih kita menahan rasa sakitnya itu. Dan yalah, itu masa kecil, yalah masa kecil kan enggak jaga giginya, so giginya jadi kayak gini. So buat teman-teman yang masih kecil, anak-anak kecil itu haruslah jaga gigi dengan baik ya, yang seperti aku udah besar baru nyesel. Hey guys, bye-bye semuanya.